Nunung merupakan salah satu personil grup lawak senior Sri Mulat yang masih eksis hingga saat ini. Namun tak banyak yang tahu jika pelawak yang berusia 59 tahun ini ternyata pernah dipecat dari grup lawak tersebut. Nunung pun akhirnya mengungkapkan alasan dirinya dipecat dari Sri Mulat. Nunung mengaku bahwa kisah asmara di masa lalu menjadi penyebab dirinya dipecat dari Sri Mulat. Dikutip dari YouTube Vincent Desta pada Selasa 20 September 2022, Nunung membagikan ceritanya. Secara terang-terangan, Nunung mengaku bahwa dirinya saat itu selalu berpacaran dengan pria yang sudah beristri. Desta pun kaget dan tak percaya. Rupanya Nunung tak mengetahui bahwa pria tersebut sudah beristri. Nunung mengatakan bahwa akhirnya pria tersebut lama-kelamaan ketahuan bahwa sudah memiliki istri. Dalam kesempatan tersebut, Nunung juga mengaku bahwa dirinya memiliki darah seni dari ibunya yang merupakan seorang penari. Nunung mengaku bahwa dirinya berinteraksi dengan orang-orang hebat saat di Sri Mulat. Dalam Sri Mulat, Nunung berperan sebagai asisten rumah tangga. Kendati demikian, perannya justru penting lantaran dirinya termasuk dalam peran utama. Peran asisten rumah tangga justru selalu ada dalam lakon yang dibawakan dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!